lebih banyak lagi. Ini mau jadi seperti berapa kamar di sini? Kalau untuk rawat inap berapa tempat tidur? Iya, kebersihan rumah sakit ini kurang. Satu ini. Bulan. Iya, empat. Jadi ada yang khusus mau perbaiki ruang di sana, ada khusus ruangan. Waduh. Kenapa saya kemarin terus berhampir? Jadi saya sedih sekali lihat rumah sakit pelat nama ini. Aduh. Penjagaan. Kemarin kita ke anu. Ke Kuaro. Ya, saya sudah menyampaikan ke Bapak itu nah, bagaimana meningkatkan namanya dari rumah sakit tipe D Pratama menjadi rumah sakit tipe D Pratama yang dilakukan karena tipe rumah sakit itu yang paling tidak yang dari arah Gendang Lombok yang perbatasan dengan Pakistan itu kan bikin kesini yang hari bisa dua mau aja dia dirawat sendirian di sana selama kalau kita mau kasih sih mau aja kamu aja mau dong iya tapi kalau ada kasus-kasus yang kami belum tahu kan salah satu ya jangan itu baru lihat bukan lambat dan berlaku masih.